Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya meninjau proyek Jalan Tol Semarang-Demak yang merupakan bagian dari jaringan Tol Jawa Koridor Pantai Utara Jawa. Koridor ini akan menghubungkan Semarang, Demak, Rembang, Tuban, dan Gresik. Dan yang untuk ruas Gresik-Surabaya telah terhubung jalan tol dan telah dioperasikan. Panjangnya, khusus yang ini, panjangnya 26,7 km, seksi 1 yaitu Kaligawe Sayung sepanjang 10,39 km, dan seksi 2 Sayung Demak sepanjang 16,31 km. Yang tadi seksi satunya dukungan dari pemerintah dan seksi yang kedua skema KPBU. Jalan tol ini kita harapkan akan mengurangi kemacetan lalu lintas secara signifikan Kaligawe dan Bandar Udara Ahmad Yani. Ini yang sudah berpuluh-puluh tahun selalu macet, baik karena kendaraan-kendaraan besar yang semuanya lewat di jalur ini. Keistimewaan jalan tol ini adalah multifungsi. Selain meningkatkan konektivitas, jalan tol Semarang-Demak, seksi 1 ini juga akan berfungsi untuk pengendalian banjirop. Dengan adanya fungsi kolam retensi dan adanya nanti tanggul laut. Dan pengembangan area yang tadinya terendam menjadi kering. Seperti kita lihat sekarang ini, yang masih terendam nantinya semuanya akan kering dan bisa digunakan baik untuk kawasan industri dan pendukungnya serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kita harapkan ini segera bisa diselesaikan sehingga sekali lagi mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.